Hey yo, yo yo yo, sobat hipster. Senang sekali ketemu lagi dengan Gajah. Kita kembali main Hearthstone ya. Kali ini edisi agak berbeda ya, edisi dekat malam tahun baru ini. Saya kemarin juga baru nyobain yang namanya. Nah ini Tavern Brawls ya, ini dia game set aturannya custom ya. Kalau untuk sobat hipster yang mungkin belum pernah main atau kurang familiar, ini jadi mode gamenya beda dari versus yang biasa ya. Ini kalau kita coba lihat di Tavern Brawl, nah ada rame sekali ya. A New Year Bash ini jadi the party is here, work together with another player to decorate the tavern. Jadi ini ya suasananya seneng-seneng gitu ya. Itu gambar di sebelah kiri aja. Apa itu? Monster tapi dibuat lucu gitu ya. Jadi ini nggak versus ya, walaupun disebutnya nanti juga tetap pemain lawan, opponent, tapi mekanisme gamenya, goalnya nggak seperti itu. Bukan saya berusaha mengalahkan pemain seberang gitu, tapi kalau salah satu kalah, gamenya dihitung kalah nanti, defeat ya. Kita lihat ya, ini seru ini. Saya main tadi ada tulisannya ya, sampai 50 game lebih gitu ya, dalam 2 hari ini ya. Ini saya lebih, karena kalau di mode biasa itu kan versus gitu ya, jadi di suasana gitu asik gitu loh. Sobaster yang baru pertama kali nongkrong di sini, jangan malu-malu, monggo di subscribe. Nah ini jadi agak scripted ya. Nggak dapat pilih hero ya, jadi yang satu tetap main druid, yang satu main rogue, dan saya ini kebetulan kebagian main rogue ya. Yang lainnya ini sama, ini dikasih starting hand, nah, sama kita bisa buang kartunya kalau ada yang kurang disukai. Boleh sih ini 4-4-nya saya suka. Saya main udah 50 game lebih, ini lumayan ngelotok ya, saya udah tahu nih. Ini seru Sobaister. Jadi rogue ataupun druid, tapi ini decknya juga. Nah ini, use hero power to decorate the tavern with the other player. Jadi enggak, bukan saya berusaha. Nah itu seperti itu ya. Jadi hero powernya udah enggak seperti biasa gitu. Walaupun tadi dia druid, yang punya saya rock ya. Nah ini kalau kita lihat ya, decorate gitu, ongkosnya 1 kristal. Hero power, create 1 decoration. Jadi ada polnya sampai 25 poin itu ya. Sekali pencet 1. Ini belum ada yang saya bisa jalan, jadi saya decorate aja seperti itu. And turn. Nah ini sekarang jadi 2 ya, 2 per 25 gitu ya. Nanti kalau nyampe 25 ada apa, kita sama-sama lihat ya. Dia masih decorate ya, belum ada yang dia mau jalan. Nah ini watch out. Nah, ini keluar nih, perusak acaranya ini ya. Coba lihat, ini Party Crasher. Ini lucu ya, walaupun dia gambarnya soldier gitu ya, bawa perisai pedang, tapi dia pakai topi pesta gitu. You don't control how this minion attacks. Jadi saya pun belum bisa jalan. Atau saya pakai ini aja, satu ini, satu aja deh. Ngomong-ngomong, ini minion yang di dalam dibagi, diperbolehkan untuk main di deck ini, hampir semuanya saya nggak pernah, hampir semuanya saya nggak pernah main sebesar ini. Saya belum pernah lihat nih, cuman. Nah, itu yang baru dia jalan juga, Arcane Golem itu saya nggak tahu itu. Saya nggak ada di deck saya yang kartu yang susah, sudah saya unlock. Jadi begini, di akhir putaran ini, sekarang saya yang jalan. Nanti di akhir putaran, ini yang ada di saya, ini sebetulnya bukan teman saya, tapi dia akan langsung menyerang si pemain seberang gitu loh. Itu tadi, ya ini sama-sama ada 27 gitu kan, karena damage-nya masing-masing 3. Dan jadi, yang bisa kita usahakan adalah menjaga pemain seberang jangan cepat mati gitu. Selain tentu saja menjaga diri sendiri jangan keburu tewas gitu ya. Nah itu dia kena kan 2 kali ya, minus 3. Sekarang dia jadi 21. Itu putaran berikutnya si ini juga akan nyerang saya dan saya akan kena minus 3 gitu loh. Nah di buff. Okay. Kencengan ya Sobaister suara dari game ini. Saya turunin dikit ya.
mungkin seperti ini ya. Oke, jadi kalau si ini gain plus one health for each card in your hand. Sekarang saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti dia keluar 1 mungkin jadi tinggal 6 ya. Jadi 1 tambah 6 nanti dapat HP-nya 7. 7 masih belum maksimal ya Sebaister ya. Ini seperti ini. Ini saya keluarkan ini buat jaga pemain seberang ya. Kalau dia just rattle, dia tewas, dia akan nambah HP ke ini. Jadi sebetulnya jatuhnya co-op ini Sebaister. Oke, nah, paling enggak dia agak tenang lah seberangnya. Nah itu akhir putaran dia kena lagi ya, 2 kali minus 3, sekarang HP-nya sudah 15 ya. Ini sebenarnya dibilang gampang enggak juga loh, saya beberapa kali kalah juga itu ya. Nah ini yang barusan dia jalan nih, sama-sama dapat 4 poin HP gitu ya. Nah, tuh saya kena satu kali ya. Nah, ini satu kali jalan lagi dia pecah. Jadi nanti dia pecah karena HP-nya totalnya 6 kan. Jadi kena minus 3 damage, nanti kena minus 3 lagi dia pecah, death rattle trigger ngasih HP 8 poin ke pemain lawan heal ya, seperti itu. 1 2 3 habis. Ya, coba heal kali ya. Enggak berapa sih? Oh baru 4. Boleh kali kita naikin ya. Nah, jadi 9 harusnya. Benar ya, 9. Pelan-pelan aja. Itu enggak usah terlalu diforsir itu ya, dekorasinya itu. Ini hero pamungkasnya ini Sebaister. Ini dia setiap kali pemain seberang tarik satu kartu, dia dapat +1/+1. Jadi dia bisa auto heal sebetulnya. Tapi dia tidak bisa tiap putaran dipakai untuk nyerang ya. Karena ini si pada perusak acara ini dia damage-nya 3 gitu loh. Oke. Nah, tuh. Dia pemain seberang tarik satu kartu sini nambah lagi ya. Sini. Oke. 1 2 1 2 3 4 5 6. Masuk sini satu full line up 7. 10 harusnya. Nah, seperti itu. Kemudian saya heal aja dah, dia udah 21 ya. Heal aja. Oke. Okay. Mungkin boleh saya sap sih ini. Karena dia heal kan sini kan. Nanti masukin biar dia bisa heal lagi gitu loh. Iyalah, sama-sama gitu. Karena itu tadi healnya 4-4 gitu kan. 4 poin ke dia, 4 poin ke saya juga gitu. Jadi sebetulnya ini untuk keselamatan diri sendiri juga. Nah, gitu, dia keluar lagi. Nah, sap itu kayak begitu pakainya Sebaister. Aduh, jadi jangan pakai destroy dulu. Itu nanti masih ada sesi kedua itu. Jangan pakai destroy dulu. Ini mungkin dia kalau nggak kepepet berarti dia baru main ini mungkin si pemain seberang ini ya. Ada berapa ini dekorasinya? Oh, baru 10, nggak apa-apa. Bisa si ini jalan. Ini battle cry ya. Ini karena ada aura kuningnya ini ya, dua kartu ini ya. Ini berarti dia ada sesuatunya, ada bonusnya gitu. Masukin ke sini. Yang di line up saya itu ada yang HP-nya tinggal 1 ya. Ini dong. Seperti itu. Oh ya, enggak, iya, maksudnya sih ini.
Sebenarnya si King Kong itu mungkin mungkin bukan unit yang terbaik ya untuk ditarik dari meja ya. Tapi nggak apa-apa, pakai aja dulu ya sini, karena nanti dia pada saat dipasang di meja lagi, battle cry-nya itu si pemain seberang dikasih dua pisang gitu, dua banana. Itu tadi banana sudah lihat ya, di beberapa menit sebelumnya dia itu mengenakan buff ya, bisa pilih satu unit terus dikasih tambahan atribut plus one gitu sebagai star. Bingung ya, saya nggak tahu dia pegang kartunya segitu banyak apaan, kayaknya healing semua ya. Ini sekarang kita healing, kita HP-nya cukup terjaga ya, sudah main berapa putaran, sudah 9 putaran, HP masih dekat-dekat 30, ini lumayan bagus. Aduh, jangan pakai destroy dulu men, itu nanti buat belakangan. Aduh, oke, okay, hand is tofu, berarti sini jalan lah. Sini. Seperti itu. Kemudian saya kalau jalan ini nambah 2 kartu, nanti di saya kepenuhan. Ini sekarang masih ada 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi saya nggak bisa jalan sini. Dekorasi berapa? 16. Saya tambahin 5. Ini sekarang tinggal 5 ya kristal saya. Iya kali ya. Mudah-mudahan sama dia jangan gas langsung penuh ya. Nanti kalau gas langsung penuh, itu nanti sesi kedua ada bosnya sebagai setara. Dan kalau pada saat bosnya muncul itu meja saya lagi penuh, lagi 7 unit, itu nanti meja saya dibersihin. Mininya di destroy semua, dan itu saya nggak mau gitu. Aduh, 25. Oh, tapi nggak apa-apa, di meja saya lagi 5 unit. Nggak apa-apa. Oh, pas ganti saya yang jalan, berarti dia munculnya di seberang si bosnya. Nah, ini bosnya sebagai star. Jadi ini ya, ini pinyata gitu. Pinyata itu, saya juga kurang tahu sebenarnya. Tapi ini kayaknya budaya party-party ya di Amerika sono ya. Jadi pinyata itu ya disambit gitu ya. Baiklah, ini kita heal dulu ya. Ya, nanti aja. Kasih gua jaga lah, tenang aja. Ini kesini langsung. Oke, kemudian. Oh, dapat heal lagi satu. Ini ya, ada kartu heal dari satu ya. Restore full health for each hero. Jadi ini spell ya hitungannya. Ongkosnya satu kristal. Kalau dimainkan nanti dua pemain sama-sama dapat heal 4 poin HP. Yang ini sih, yang penting sini jangan mati ya. Ini striker paling utama ini. Ini Ortawati Night Elf gitu ya. Gayanya sok serius gitu, lucu juga ya. Oke. Dia mestinya udah main golem dari pertama. Nah, ini baru-baru keluar sekarang udah telat. Tapi memang tergantung kartunya tadi muncul di hand atau enggak ya Sebaster. Saya kebetulan tadi munculnya awal sini. Jadi sekarang udah berapa putaran gitu, ini sekarang damage-nya udah ini nih, udah 15 poin gini, yang dari 3 poin ya. Sekarang udah 16. Nanti kalau si pemain seberang jalan. Nah, ini saya yang jalan, saya tarik kartu sini nambah tadi kan. Seperti itu ya. Di sini udah tinggal 38, harusnya bisa langsung mati. Jadi HP 2221. Tadi harusnya jalan sini dulu ya. 3 4 5 6 7 8 9 benar.
Ya udah dihabisin ke ini semua aja lah. Kayaknya dapat sih lah. 10. Iya. Ini masih sempat ditembak pakai spell. Nah, saat-saat terakhir. Jadi ini juga ada spellnya sebagai star kalau sudah masuk sesi 2 ya. Wah, untung ini tadi nggak nyerang ya. Memang saya tinggalin. Dia pokoknya jadi si boss itu kadang-kadang dia pas ganti putaran itu dia bisa trigger AoE ya, kena damage semuanya minus 2 poin. Sini tadi pas saya si Watawati tadi pas saya tinggalin itu HP-nya 3 ya. Selesai. Selesai dong. Nah, kayaknya nggak dapet dia ya. Saya yang nyelesain game-nya. Well played, well played, well played. Ada yang seru-seru nggak ini? Nggak ada lagi, nggak ada yang bisa lakukan. Ya udah gitu aja dah. Udah selesai ya, ini tinggal 4 poin. Ini harus toh HP ke saya. Sambil dulu. Kayak begitu Sobat Hister, Tavern Brawl-nya ya. Jadi ini meriah sekali ya, bukan versus gitu ya. Tapi kita main satu lagi nggak ya? 17. Main satu lagi ya, sempat ya. Jadi bukan mencoba mengalahkan pemain seberang gitu ya, tapi ini dibikin mekanismenya jadi co-op gitu. Saya waktu pertama kali main 1-2 game saya nggak ngerti, kayaknya dimarahin orang di seberang, jadi saya attack hero-nya gitu lah. Kocak. Saya ingat-ingat itu pertama kali main tuh 2 atau 3 hari yang lalu ya. Jadi seperti itu ya. Nah, tiap putaran itu ada muncul si itu yang namanya tadi itu Party Crashers, itu lucu ya. Si perusak pesta itu akan menyerang langsung ke hero ya. Jadi kondisi kalahnya itu adalah kalau salah satu pemain HP-nya sampai 0. Damage-nya tembus 30 ya. Nah, aduh, ini yang gede-gede, tapi ini bagus, ini bagus. Ini dia mengcopy spell ya. Whenever your opponent casts a spell, gain a copy of it and give them a coin. Jadi disitunya kita lempar koin satu, dia dapat satu kartu koin, saya dapat kartu spell yang barusan dia mainkan. Ini bisa nunggu, ini di awal-awal kepake nggak apa-apa, ini juga di awal kepake. Seperti itu. Oh, saya dapat minor rogue lagi ya. Harusnya divariasi gitu ya game kedua. Tapi ini kita nggak bisa milih sobat Star, udah nggak apa-apa. Saya lagi kemarin main dapat banyak dapat druid. Ini dapat dua kali berturut-turut dapat. Oke, dia simpan. Berarti dia mungkin mau main golem. Itu jet golem itu bagus biasa. Jadi jet golem, jet itu apa? Kalau bahasa Indonesia batu giok ya, ya batu mulia gitu ya. Oke. Nah, muncul. Mereka muncul. Ini saya masukin dah. Ya, maksudnya dari tadi saya masukin sini. Ini nggak apa-apa juga. Skenario paling bagus adalah kalau si Watawati muncul lah di putaran-putaran awal, karena dia mesti inden di situ biar damage-nya gede ya buat nanti buat lawan boss ya. Karena tiap putaran itu dia bisa nambah plus one bisa sampai 2 kali atau malah lebih gitu ya, sekali minimal sekali ya, karena pemain seberang pasti tarik kartu gitu ya. Setiap tarik kartu itu dia dapat plus one. Kemudian sekarang saya jalan. Ini bisa langsung jalan. Kalau ini boleh jalan di sesi pertama karena dia langsung potong 5 damage dan itu unitnya memang sengaja dibikin per satu unitnya ini memang HP-nya 5 poin jadi pas. Seperti itu. Nah. Karena yang di sesi kedua
kan si ini nanti dapat buff gitu loh. Tadi Sobat Star kalau perhatikan game sebelumnya ya, dari yang 35 nanti akan jadi 57. Jadi yang destroy yang ini itu nanti udah nggak akan satu kali tewas mereka. Jadi destroy itu mesti disimpan untuk sesi kedua. Kalau saya mainnya sih gitu ya. Kalau yang barusan tadi yang deal 5 damage itu boleh dipakai sekarang, itu bagus. Dektor kristal mana 4. Ini kayaknya udah boleh turun sih ini. Ini kayaknya udah boleh turun. Oh salah, sini tadi harusnya bisa, tapi nggak apa-apa juga. Tapi nggak apa-apa juga. Ini pasang di awal bagus juga Sebaster. Makin awal dia muncul nanti pemain seberang setiap kali dia, nah setiap kali dia main kartu yang spell saya dapat juga gitu loh. Ya nggak apa-apa, santai aja lah, masih 20-an. Oh ya, tapi nggak apa-apa. Nah itu dia main health, saya dapat ya kopinya langsung ini ya. Bagusnya si ini itu si ini Gallywix, si juragan. Waduh, sekarang HP saya yang 22. Ini bolehlah si ini jalan. Ini jalan. Dia punya rush ya, battle cry. Dia charge bukan rush. If an enemy minion has taunt, again charge gitu. Jadi ya, ini defaultnya si perusak pesta ini kan memang pada taunt semuanya. Ini satu kali juga bisa. Jadi ini boleh. Seperti itu. Suaranya ngeselin gitu ya Sobat Historia. Oke, nah dia jalan sekarang, saya dapat kopinya ya. Oke, dekor. Saya 19 sekarang. ini apa ini? Oh ini kalau minimal ada 4 unit di meja, dia bisa langsung dapat mengenakan 4 damage point ke unit mana saja yang dipilih gitu ya. Ya sebentar, ini satu nggak apa-apa, habisin dulu ini, saya bantu dia deh satu. Kemudian saya nggak terlalu cepat heal ya, saya pegang ini satu, saya nggak takut ada heal, jadi mungkin ini buat jagain dia juga ya. Sekarang berapa dekornya? Oh baru 11, nggak apa-apa. Siapa yang dia heal? Oh, dia heal dia sendiri. Kirain mau heal saya tadi. Padahal kan udah saya jagain sama ini. Takut banget dia ya. Dia buru-buru ya. Padahal sebetulnya jangan buru-buru lah. Mungkin sih ini. Berapa tadi dekornya? Oh, saya keluarin satu boleh lah. Saya tambah satu maksudnya, saya tambah satu. Nggak tahu nih putaran berikutnya, kayaknya langsung digas sama dia nih mungkin. Jadi jadi meja saya nggak berani terlalu penuh gitu ya. Saya nggak tahu nih orang dia pengalaman nggak dengan mode yang Tavern Brawl yang satu ini. Nah, itu kan digas langsung sama dia.
sampai 32 gitu. Giliran saya yang jalan. Oke, jadi bosnya muncul. Oh, loh. Nambah 4 boleh juga. My thanks to you. Iya, santai aja. Ini saya habisin dulu. Karena HP saya terlalu rendah ya. Udah di bawah 20, HP saya terlalu rendah. Ini saya nggak mau pakai. Saya belum dapat kartu yang destroy ya. Kayaknya saya boleh heal ya. 17 itu terlalu rendah sama Esther. Sambit pelt. Ini tulisannya pelt ya, sebesar pelt. Ini dilempar pakai batu gitu. Mengenakan 3 poin damage ke si Ono, si boss. Saya masih punya satu lagi HP ya, jadi nggak terlalu khawatir. Ini kebetulan agak aman ini ya, kartunya, decknya lagi oke. Yang muncul di hand saya ya. Oke, kedudukan sementara, boss HP 58. Aduh, nggak lucu. Saya berapa sekarang? 16, buset. Ini saya balikin kali ya, karena sini bisa charge. Saya balikin aja. Ini destroy random party crusher ya. Antara yang seberang sana, yang kena yang seberang sana. Kemudian saya mesti heal, tapi nggak cukup. Oh ini ada koin. Saya balikin si Gallywix. Tadi HP-nya tinggal 1. HP-nya tadi tinggal 1, harusnya 8, nanti saya masukin lagi ya. Kalau saya masukin lagi nanti di si Druid yang seberang sana, kalau dia main spell lagi, saya dapat duplikatnya lagi gitu loh. Sini nanti boleh turun. Nah tuh kan, tadi kalau si ini saya nggak tarik, mati itu tadi, HP-nya tinggal 1 poin. Yang bisa saya lakukan adalah ini. If your opponent has 15 or less health, dapat plus 33. Karena HP seberang 14 ya. Kayaknya kita habisin aja deh. Tinggal 39 bisa lah ini, tinggal 39. Oh, wait. Saya nggak merhatiin, yang di saya ternyata ada dua itunya, party crashernya, dia tinggal 4 poin, aduh. Wah, untung ada healing. Nah, ini destroy, nah, keluar sekarang boleh. Nah, saya dapat bonusnya juga, dapat kopinya juga. Nah. Waduh, reporter baru muncul sekarang. Sambit. Dia masih kena satu ya. Kena satu, minus 5. Oke, 20. Oh, saya kena 10. Saya tinggal 11, dia tinggal 8. Ini saat-saat penentuan, Survivor. Oh, it's too full ya. Baiklah, kalau begitu... Aduh. Apa nih yang bisa nih? Kalau saya di attack tinggal 1 poin lagi.
Ini saya habisin kayak begini aja bisa. 17. Ini 5, ini 9. 14. Saya dipukul ini nanti jadi 1 poin. Mudah-mudahan dia selesaikan ya putaran berikutnya. Kalau enggak saya enggak tahu. Kalau dia enggak selesaikan ya kalah. Oh. Aduh, salah. Salah, sobat Islam. Salah banget. Saya enggak ingat. Aduh. Satu lagi ya, satu lagi sobat Islam. Satu lagi. Ini sebetulnya udah lewat setengah jam, tapi penutupannya kita bikin menang lah ya, biar lebih enak liatnya ya. New Year Bash. Itu yang tadi, sebetulnya dia jalannya sudah benar ya. Dia dapat. Mungkin dia Karo Destroy-nya juga muncul belakangan sih. Tapi dia pakai Karo Destroy itu di segmen kedua itu udah benar ya. Jadi Karo Destroy jangan dipakai di segmen pertama karena mubazir gitu ya. Segmen pertama itu si minion yang Party Crasher-nya itu, mereka HP-nya kan 5, jadi bisa ditanggulangi dengan spell yang satu lagi ya. Spell yang hanya mengenakan 5 point damage ke minion yang undamaged gitu, yang belum kena damage ya. Ini tumben ini, finding opponent-nya. Nah, oke, dapat masuk. Kita menangkan ya, game ketiga, Swisher. Itu yang saya bilang barusan, ya kadang-kadang kalah juga gitu ya. Nah, ini saya dapat droid. Oke. Okay. Aduh, dapat kartu gede. Ini sebenarnya bagus ini. Yang Kun, the Forgotten King. Ya. Bisa dapat 10 poin armor atau refresh mana kristal 10 poin juga. Ini, tapi kartu gede banget gitu ya. Ini sebenarnya juga gede. Ini bagus nih si panda ini. Druid ini mainnya susah-susah gampang, gampang-gampang susah sebaister. Dia kalau di sini decknya dia kebagian kartu kayak begini ini, kartu Jet Golem ini. Jet Golem ini pertama kali jalankan statnya itu 1-1 ya, 1 HP 1, attack 1 gitu. Tapi setiap kali jalankan berikutnya dijalankan, jadi jalan satu kali Jet Golem ini kalau saya turunin satu kali, nanti yang kedua ini. Ini battle cry-nya dia Jet Golem yang dia summon itu yang akan jadi 2-2 gitu atributnya. Saya coba ya. Dimana bisa. Oke. Okay. Nah, dapat lagi. Kartunya banyak Jet Golem sih ini. Boleh sebetulnya saya keluarin si ini ya. Oh atau jangan, saya bisa keluarin si ini. Ini bisa bisa pilih ya antara mana kristalnya lebih cepat dinaikin gitu ya, batas atasnya, atau narik satu kartu. Nah ini aja deh, naikin ini jadi 3, jadi 4, 3 di seberang jadi 4, di seberang jadi 4 begitu ganti putaran. Nah, oke, okay, jadi 4. Seperti itu ya, biar cepat naik. Di deck standarnya Druid, dia memang punya ya beberapa kartu kayak begini ya, yang cepat naikin batas atasnya kristal gitu. Nah, ini Destroy saya simpen nih, sobat. Wah, kartu gede muncul lagi. Kartu gede muncul lagi. Ini heal. Heal. Tapi masih 27. Mubazir 1 poin. Mubazir 1 poin. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Cuma 1 poin. Tapi saya lebih suka semuanya difungsikan dengan maksimal gitu ya. Ini saya nggak pakai. Ini saya simpan buat nanti segmen kedua ya. Oke. Okay. Ikor. Nah ini sudah 2 di meja, ini udah nggak bisa main-main. Kalau sudah ada 2 party crashernya, nah dia sekali damage itu 6 poin gitu loh. Dan 6 poin itu nggak kecil gitu kan. Nah saya dapat restore 1 Galewix belum keluar, Galewix
Tidak ada hill. Oh, buset, boleh sini. Sini jalan langsung. 4. Saya juga plus 4 ya. Oke. Ini sisa 3. Pas. Pas. Oke, seperti itu. Nggak ada yang bisa jalan ya. Sini kita tahan dulu. Naturalize. Dinaturalisasi. Pemain sepak bola kali dinaturalisasi. Saya nggak ngerti sepak bola ngomong-ngomong sebaster. Jadi. Cuma sambil lewat aja. Cuma tahu-tahu aja ya. Nah, ini boleh nih. Ini boleh nih. Ini baru mananya baru 6 ya. Dan sebenarnya baru 5 gitu. Karena yang tadi saya plus 1 ya. Pas yang saya jalan minion yang gambar unicorn aja ya. Ini lumayan nih, muncul di awal nih. Agak tenang nih sekarang sebagai star. Nah, udah dapat destroy 2 lah, saya tenang lah. Nah, aduh, dia udah nambah. Oke, sekarang hand saya full. Saya mesti jalan nih satu. Ini satu mesti jalan. Kemudian ini kayaknya jalannya dah bosan. 3 5 3 5, ini satu bisa satu kali jalan. Oke. Sembilan belas ya. Nggak boleh meleng aja ini. Nah oke, ininya healernya muncul. Oke, dia bantu jagain saya. Oke, kita ucapkan terima kasih. Saya punya satu heal, nggak apa-apa. Saya bisa pakai ke saya atau pakai ke dia, nggak apa-apa. Yang penting ada satu ini ya. Oke. Wow. Hand saya hampir penuh ya. Sorry, hand saya hampir penuh. Ini 2 ke sini. Ini 3 ke sini. Dan ini 2 lagi pas ya. 2. Oke. Kemudian ini 3 boleh, sama-sama 3. Saya udah 13 HP-nya, saya masih jalannya dulu. 21. Oke. Enggak apa-apa, dia juga ada ini. Dia juga ada ini, ada ini. Ini healer ya. Ini healer juga, tapi buat saya gitu. Karena tulisannya enemy hero gitu ya, berarti saya. Nah, pintar, boleh. Oh, tapi dia kena damage 6. Oke, satu dirontokin. Oke, dibersihin sama dia. Oke. Plus 4. Oke. Ini dari tadi saya belum membantu dekor ber 10. Apa kita lihat nih? Saya bisa heal ke dia aja loh ini. Oke, bagus. Itunya dia tabung ya. Berarti ini orang ngerti main. Ah, saya dapat reporter. Oke. Keren. Kayaknya saya heal ke dia deh. Saya draw card karena di hand dia tinggal 2 kartu ya. Coba bantu dia, siapa tahu dia dapat kartu. Nah, dan dia narik 2 kartu sini punya saya, si reporter yang di saya juga dapat plus 2 gitu. Enggak. Cuma narik 1 kartu, enggak, bukan plus 2, plus 1 aja ya. Oke, plus 1 lagi. Punya dia udah 11 ya. Yang ini yang saya memang keluarnya memang telat tadi ya. Ya muncul di handnya telat, mau diapain gitu kan. Woi, udah berapa nih? Oh, 15. Ini saya masukin lagi, saya copy 3.
biar nanti jetnya makin lama makin gede. Ini jet sekarang udah berapa? Udah 4. Nanti kalau saya jalan satu ini 4 jetnya, nanti saya jalan berikutnya lagi antara si ini nanti udah 5, ini udah bisa 6 gitu loh. Jangan digas dulu sama dia ya, nanti sama-sama mati pula gitu. Tapi HP saya masih 27 ya, nggak apa-apa sih lah. Masuk ke dia. Oke, dapat satu healer. Saya bantu sedikit. Kedudukan sekarang 19 ya. Jangan dipolengnya sama dia, soalnya di yang di meja saya lagi penuh 7 ya. Kalau meja lagi penuh, pada saat bosnya keluar, mejanya dibersihin sama dia, destroy semua, dan itu saya nggak mau. Halo. Emang dia mau nge-attack punya saya? Kan ada taunt-nya. Kayaknya saya perlu bersihin meja saya sendiri deh. Aduh, udah 4 ya. Saya bersihin dulu meja saya sendiri. Satu. Sekarang tinggal 5 di meja saya, jadi saya aman. Saya nggak mau nambah lagi ya. Ini kalau saya end turn, pada saat ininya nanti kalau full ya, putaran berikutnya dia jalan dan si bos muncul di saya. Nanti mejanya jadi 6 unit. Saya sebutnya bisa masukin satu lagi, berani-beranian. Pilih armor. Tapi saya nggak mau, jangan, saya nggak mau, bukan saya yang mesti ngabisin itu. Nggak tahu, lihat putaran berikutnya. Kalau dia ngegas berarti ya, berarti dia yang membuat keputusan gitu. Nggak apa-apa, dia punya si ini ya, striker. Dan saya juga punya, udah mulai tinggi. Ini sih udah tinggi banget ya. Mungkin akan diselesaikan sama dia dekornya. Mungkin, saya nebak. Nah, tuh kan. Baiklah, nggak apa-apa ya. Masing-masing juga punya reporter, jadi nggak apa-apa gitu. Ini DPS-nya juga pada gede ya. Saya punya armor, dia HP-nya tinggal 16, saya masih hati-hati. Saya punya ini 2, saya masih keluarin dulu. Oh, saya punya destroy 2, Saya bantu, saya destroy. Oh, jangan destroy dulu, ini dulu. Karena ini ada 2 ya. Party crusher-nya ada sini dan sini gitu. Ini kan random. Kita lihat mana satu yang hancur. Destroy. Punya dia. Berarti destroy-nya si ini yang di meja saya. Dia dapat kartunya banyak banget ya. Oh, 2 gitu. Pakai kartu ini memang your opponent draws 2 cards gitu ya. Jadi dia dapat 2. Ya, oke, ini masukin satu dah. Buat jaga-jaga. Satu. Ini boleh dah. Udah 9 HP-nya. Nggak sempat. Saya mau keluarin satu kartu lagi. Saya mau pasang si ini tadi. Nggak sempat. Nggak apa-apa, udah 57. Bisa lah dapat. Ini udah tinggi begini 17. Pas. Pinter dia jalannya. Pas 7 unit. Jadi ini maksimum ya. 10-10 sih ini. Gorilla turun. Saya dapat pisang. Dapat heal. Okelah, menang mudah ini harusnya ya. 17. Destroy party crusher. 17. Aduh, langsung 19. Keren. Heal saya trigger. Plus 4. Saya sih full ya dan masih punya armor 5 poin gitu loh. Menanglah ini, dia tinggal 17 juga. Destroy. Kemudian
Saya buffnya dia aja ya, langsung ya. Nanti dia yang selesaiin aja. Ini boleh saya sambit. Ini udah berapa ini? Udah masukin satu aja buat iseng-iseng. Nah, ini sampai 20 begini. Keren, 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 keren. Nah, itu kena EOI-nya minus 2 aja. Lah, kok malah ditarik sama dia? Ada-ada aja. Malah ditarik sama dia, gaya banget gitu loh. Oke, Sebastar, demikian Tavern Brawl ya. Meriah sekali ya, bahu-membahu dengan pemain seberang ya, untuk mengalahkan bos yang bentuknya pinyata gitu. Oke, baik Sebastar, senang sekali ya edisi malam tahun baru bersama Hearthstone. Jangan lupa subscribe ya untuk Sebastar yang pertama kali nongkrong di sini ya. Kita masih akan terus main Hearthstone di samping seri-seri gameplay yang lain. Baiklah, untuk video sekarang kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sudah bersama Gaje. Salam hipster.